pada pandangan saya, bekas Menteri Besar Negeri Sembilan ni seorang yang berwibawa, bertanggungjawab, mesra rakyat dan mudah untuk didekati. Tak ada protokol-protokol tertentu untuk berjumpa beliau. Kalau di majlis-majlis perkahwinan, bebas bergaul dengan sesiapa pun. Tak ada terikat macam meja tertentu nak makan. Dia bergaul dengan kita semua rakyat lah. Boleh bergambar, boleh semualah. Jadi sepanjang dia sebagai Menteri Besar, apa sumbangan dia kepada rakyat Negeri Sembilan? Saya tengok banyaklah membangun, terutamanya di Sendayan. Banyaklah apa tu, macam ada Mary Brown, ada pembangunan kat Sendayan, ada buat rumah-rumah. Dia menyelesaikan tanah yang tak terjual, yang ada masalah dulu, dia selesaikan. Lepas tu dia tak jadikan macam LBJ, duit semua bagi. Tak, dia bagi tanah, duit dengan rumah. Maksudnya, biar apa tu, macam LBJ tu banyak habis duit macam tu. Jadi dia tak ada aset tau. Jadi dia buat rumah, dapat duit dengan tanah. Jadi secara keseluruhan je lah, Tok Mat selama menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan, apakah yang Puan nampak pada beliau dalam pilihan raya rantau kali ini? Saya rasa berkemungkinan besarlah dengan izin Allah dia akan menang besar. Sebab kata-kata saya dengar daripada rakyat Negeri Sembilan amat menyayangi beliau. Dan saya rasa kekalahan dia dulu pun bukan disebabkan rakyat tak suka. Mungkin ada faktor lain. Jadi hari itu saya meniagakan, banyak berjumpa orang. Kebanyakan orang menyokong Tok Mat. Jadi Tok Mat dengan kaum-kaum lain selain daripada Melayu? Itu saya tengok di rantau, ada satu pusat mengundi. Saya tengok India yang siapkan, kemaskan bawa apa tu, kipas angin, kerusi-kerusi, kaum lain. Sebab kaum lain pun saya tengok China, India, tempat saya hantar barang meniaga, China semua puji Tok Mat. Jadi Puan yakin kaum China dan kaum India akan mendukung Tok Mat? Saya yakin. Tambahan pula dengan suasana politik sekarang yang tak menyebelahi sangat rakyat. Rakyat. Jadi saya rasa rakyat akan bangkitlah untuk menangkan Tok Mat. Jadi soalan terakhir Puan, apa yang Puan nampak dengan penyatuan antara UMNO dan PAS hari ini? Penyatuan UMNO dengan PAS tu bagus. Tapi sebab UMNO pun ada MIC, ada MCA. Jadi kalau MCA dengan MIC tu mau macam join together, bertolak ansur, baguslah. Sebab tapi jangan ni PAS ada bertemu dengan MIC. MIC dan PAS sudah pun menjalinkan kerjasama. Itu baguslah. Peluang untuk menang lagi cerahlah. Tapi jangan ada satu aja kalau menikam lagi belakang. Jadi apa pesanan Puan kepada pengundi-pengundi di Dun Rantau nanti? Pesanan saya, ramai-ramailah kita undi Tok Mat untuk mengembalikan semula kegemilangan dan kesenangan rakyat, khasnya di Negeri Sembilan dan seluruh Malaysia. Terima kasih.